Halo semuanya, apakah kamu sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi PPPK? Jika iya, kamu berada di tempat yang tepat. Dalam video ini, kita akan membahas berbagai contoh soal tentang form yang wajib kamu kuasai. Ini pertanyaan yang mungkin muncul. Jadi, jangan sampai ketinggalan, siapkan catatanmu, dan ayo kita tingkatkan persiapanmu menuju sukses. Jangan lupa untuk menyimak sampai akhir, karena kunci jawaban ada pada akhir video. Dan jika Anda menemukan informasi ini bermanfaat, Beri kami like dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik lainnya. Soal 1, Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan operasional, sebuah instansi pemerintah melakukan serangkaian langkah strategis. Langkah tersebut mencakup pelatihan rutin bagi pegawai, peningkatan sistem manajemen informasi, dan penerapan teknologi digital. Di antara langkah-langkah tersebut, mana yang paling berpengaruh dalam menciptakan efisiensi layanan yang lebih baik? A. Pelatihan rutin bagi pegawai. B. Peningkatan sistem manajemen informasi. C. Penerapan teknologi digital. D. Kombinasi dari ketiga langkah. E. Tidak ada yang signifikan. Silahkan teman-teman jawab, saya beri waktu 10 detik. Soal 2. Sebuah organisasi menghadapi tantangan dalam memberikan layanan yang responsif kepada masyarakat. Mereka melakukan survei untuk mendapatkan masukan dari pelanggan mengenai waktu tunggu, kualitas interaksi, dan kepuasan keseluruhan. Setelah analisis, mereka menemukan bahwa waktu tunggu menjadi faktor paling krusial. Apa yang seharusnya menjadi langkah pertama yang diambil organisasi untuk memperbaiki situasi ini: a) meningkatkan jumlah pegawai di bagian layanan; b) mengurangi jam layanan untuk mempercepat proses; c) memperbaiki sistem antrean dan manajemen waktu; d) memberikan pelatihan pada pegawai mengenai keterampilan komunikasi; e) meningkatkan fasilitas fisik di lokasi layanan. Silahkan teman-teman jawab, saya beri waktu 10 detik. Soal 3. Dalam konteks pengembangan layanan operasional, sebuah instansi pemerintah berencana untuk memperkenalkan program inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi dengan masyarakat. Program ini akan mencakup platform digital, sistem umpan balik, dan berbagai metode komunikasi baru. Dari semua aspek ini, mana yang dapat dianggap sebagai yang paling mendasar untuk memastikan program ini berhasil? A. Pengembangan platform digital yang canggih. B. Membangun sistem umpan balik yang efektif. C. Memperkenalkan metode komunikasi baru. D. Mengedukasi masyarakat tentang program ini. E. Menyediakan anggaran yang cukup. Silahkan teman-teman jawab saya beri waktu 10 detik. Soal 4. Seiring dengan perkembangan teknologi, sebuah perusahaan layanan berencana untuk mengadopsi sistem otomatisasi dalam proses layanan pelanggan. Namun, ada kekhawatiran bahwa otomatisasi dapat mengurangi interaksi manusia yang sering dianggap penting dalam layanan. Dalam konteks ini, langkah apa yang paling tepat untuk diambil agar otomatisasi tetap meningkatkan kualitas layanan tanpa mengorbankan interaksi manusia? A. Menghapus semua interaksi manusia. B. Mengintegrasikan otomatisasi dengan opsi layanan manusia. C. Mengutamakan teknologi di atas semua aspek layanan. D. Menyediakan layanan otomatis tanpa opsi interaksi. E. Menerapkan pelatihan untuk semua pegawai tentang teknologi baru. Silakan teman-teman jawab, saya beri waktu 10 detik. Soal 5. Sebuah lembaga pemerintahan berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dalam layanan publik. Mereka merencanakan beberapa langkah, termasuk pengenalan laporan berkala, sesi tanya jawab terbuka, dan penggunaan media sosial untuk berbagi informasi. Dari langkah-langkah tersebut, mana yang paling efektif dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut? A. Pengenalan laporan berkala. B. Sesi tanya jawab terbuka. C. Penggunaan media sosial. D. Kombinasi dari semua langkah. E. Eh. Hanya satu langkah yang penting. Silahkan teman-teman jawab saya beri waktu 10 detik. Soal 6. Sebuah perusahaan layanan publik mengalami penurunan kepuasan pelanggan setelah menerapkan sistem baru. Mereka melakukan evaluasi untuk memahami masalah yang terjadi. Dari hasil evaluasi, ditemukan bahwa pegawai merasa kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait perubahan sistem tersebut. Langkah apa yang sebaiknya diambil perusahaan untuk memperbaiki situasi ini dan meningkatkan keterlibatan pegawai? A. Mengadakan pertemuan untuk membahas masalah yang ada. B. Menyediakan pelatihan tambahan untuk pegawai. C. Mengimplementasikan sistem umpan balik pegawai secara rutin. D. Memperkenalkan insentif bagi pegawai yang memberikan ide. E. Mengubah sistem tanpa mempertimbangkan masukan pegawai. Silahkan teman-teman jawab saya beri waktu 10 detik. Soal 7. Dalam usaha meningkatkan efektivitas layanan, sebuah lembaga pemerintah menerapkan pendekatan berbasis data untuk pengambilan keputusan. Mereka mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk survei masyarakat dan analisis internal. Namun, beberapa pegawai khawatir bahwa fokus berlebihan pada data dapat mengabaikan pengalaman dan insting manusia. Apa yang harus dilakukan lembaga untuk menyeimbangkan penggunaan data dan pengalaman manusia? A. Mengandalkan sepenuhnya pada data untuk semua keputusan. B. Mengabaikan data dan fokus pada pengalaman pegawai. C. Menggunakan data sebagai alat pendukung keputusan tetapi tetap melibatkan pegawai. D. menghentikan pengumpulan data untuk mengurangi kebingungan. E. membagi pegawai menjadi dua tim, satu berbasis data dan satu berbasis pengalaman. Silakan teman-teman jawab, saya beri waktu 10 detik. Soal 8. Sebuah organisasi non-profit berusaha untuk menjangkau lebih banyak masyarakat melalui layanan mereka. Mereka mempertimbangkan beberapa strategi, termasuk meningkatkan kampanye pemasaran, menjalin kemitraan dengan organisasi lain, dan memperkenalkan program baru. Dari strategi-strategi tersebut, mana yang paling berpotensi memberikan dampak jangka panjang yang positif terhadap jangkauan layanan mereka? A. Meningkatkan kampanye pemasaran secara agresif. B. Menjalin kemitraan dengan organisasi lain. C, memperkenalkan program baru secara terus-menerus. D, menggunakan media sosial untuk menarik perhatian. E, mengurangi biaya operasional untuk lebih banyak penghematan. Silakan teman-teman jawab, saya beri waktu 10 detik. Soal 9. Dalam rangka meningkatkan pengalaman pelanggan, sebuah perusahaan retail ingin menciptakan lingkungan belanja yang lebih nyaman. Mereka mempertimbangkan beberapa aspek seperti desain toko, pelayanan pegawai, dan fasilitas yang disediakan. Dari semua aspek ini, mana yang seharusnya menjadi prioritas utama untuk mencapai tujuan tersebut? A. Desain toko yang menarik, B. Pelayanan pegawai yang ramah dan responsif, C. Fasilitas tambahan seperti area istirahat, D. Penawaran promosi yang menarik. E. Mengurangi jumlah produk yang ditawarkan. Silahkan teman-teman jawab, saya beri waktu 10 detik. Soal 10. Sebuah lembaga pendidikan menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas pendidikan di tengah meningkatnya jumlah siswa. Mereka berencana untuk memperkenalkan metode pengajaran baru, merekrut lebih banyak pengajar, dan menggunakan teknologi pendidikan. Namun, mereka ingin memastikan bahwa semua perubahan ini selaras dengan visi dan misi lembaga. Apa yang seharusnya menjadi langkah awal dalam proses perubahan ini? A. Menentukan visi dan misi yang baru. B. Melibatkan semua pemangku kepentingan dalam diskusi. C. Menerapkan teknologi tanpa persetujuan. D. Merekrut pengajar terlebih dahulu. E. Menghentikan semua metode pengajaran lama. Silakan teman-teman jawab, saya beri waktu 10 detik. Soal 11: Sebuah organisasi kesehatan ingin meningkatkan layanan kepada pasien dengan cara mengadopsi sistem manajemen informasi yang lebih baik. Mereka mempertimbangkan beberapa opsi, termasuk sistem berbasis cloud, penggunaan aplikasi mobile untuk janji temu, dan integrasi data pasien dalam satu platform. Dari semua opsi tersebut, mana yang paling efektif untuk meningkatkan pengalaman pasien? A. Sistem berbasis cloud yang memungkinkan akses data secara real-time. B. Aplikasi mobile untuk memudahkan janji temu dan konsultasi. C. Integrasi data pasien dalam satu platform untuk meminimalisir duplikasi. D. Menggunakan semua opsi secara bersamaan. E. Hanya mengandalkan sistem manual yang sudah ada. Silakan teman-teman jawab, saya beri waktu 10 detik. Soal 12. Dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan, sebuah perusahaan jasa pengiriman memutuskan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses operasional mereka. Setelah mengumpulkan umpan balik, mereka menemukan bahwa pelanggan sangat menginginkan transparansi dalam pelacakan pengiriman. Langkah mana yang seharusnya diambil perusahaan untuk memenuhi harapan pelanggan tersebut? A. Menyediakan layanan pelanggan yang lebih responsif. B. Menerapkan sistem pelacakan pengiriman secara real-time. C. Mengurangi biaya pengiriman untuk meningkatkan kepuasan. D. Mengubah jam operasional untuk layanan pelanggan. E. Menggunakan media sosial untuk menginformasikan pelanggan. Silakan teman-teman jawab saya beri waktu 10 detik. Soal 13. Sebuah institusi pendidikan berencana untuk meningkatkan kualitas pengajaran dengan melibatkan teknologi digital. Mereka berencana untuk melakukan pelatihan bagi pengajar, menyediakan perangkat keras yang memadai, dan memperkenalkan platform pembelajaran online. Namun, mereka khawatir tentang potensi resistensi dari pengajar yang terbiasa dengan metode tradisional. Apa yang seharusnya menjadi strategi utama untuk mengatasi masalah ini? A. Mewajibkan semua pengajar untuk menggunakan teknologi. B. Menawarkan insentif bagi pengajar yang mau beradaptasi. C. Memberikan pelatihan dan dukungan yang berkelanjutan. D. Mengabaikan resistensi dan fokus pada penerapan teknologi. E. Mencari pengajar baru yang lebih terbuka terhadap teknologi. Silakan teman-teman jawab, saya beri waktu 10 detik. Soal 14. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan pelanggan ingin mengukur efektivitas tim mereka. Mereka mempertimbangkan beberapa metode, seperti survei kepuasan pelanggan, analisis waktu penyelesaian masalah, dan umpan balik langsung dari pegawai. Dari semua metode tersebut, mana yang paling memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja tim? A. Survei kepuasan pelanggan. B. Analisis waktu penyelesaian masalah. C. Umpan balik langsung dari pegawai. D. Menggunakan kombinasi dari semua metode. E. Hanya fokus pada satu metode yang paling sederhana. Silahkan teman-teman jawab saya beri waktu 10 detik. Soal 15. Dalam upaya untuk memperbaiki kualitas layanan publik, sebuah lembaga pemerintahan memutuskan untuk melaksanakan program pengembangan kinerja. Mereka ingin melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi layanan mereka. Langkah apa yang seharusnya diambil untuk memastikan partisipasi masyarakat yang efektif? A. Menggelar acara publik tanpa persiapan. B. Menyediakan saluran komunikasi yang jelas dan mudah diakses. C. Hanya mengundang beberapa tokoh masyarakat untuk memberikan masukan. D. Mengabaikan umpan balik masyarakat setelah program selesai. E. Menggunakan survei yang terlalu kompleks untuk diisi masyarakat. Silahkan teman-teman jawab, saya beri waktu 10 detik. Soal 16. Sebuah organisasi non-profit ingin meningkatkan efektivitas program pelayanannya. Mereka mempertimbangkan untuk melakukan pengukuran dampak dari setiap program yang dijalankan. Dalam konteks ini, langkah mana yang paling penting untuk memastikan pengukuran yang akurat dan bermanfaat? A. mengandalkan laporan tahunan. B. melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengukuran. C. mengumpulkan data secara acak. D. menyediakan dana yang besar untuk pengukuran. E. mengabaikan hasil pengukuran sebelumnya. Silakan teman-teman jawab, saya beri waktu 10 detik. Soal 17. Sebuah perusahaan teknologi berusaha untuk meningkatkan inovasi dalam produk dan layanan mereka. Mereka berencana untuk mengadakan sesi brainstorming, mengimplementasikan program penghargaan bagi ide-ide kreatif, dan melakukan riset pasar yang lebih mendalam. Apa yang harus menjadi fokus utama untuk mendorong inovasi yang berkelanjutan? A. Mengadakan sesi brainstorming secara rutin. B. Mengimplementasikan program penghargaan. C. Membangun budaya perusahaan yang mendukung inovasi. D. Melakukan riset pasar secara teratur. E. Mengurangi biaya riset dan pengembangan. Silakan teman-teman jawab saya beri waktu 10 detik. Soal 18. Dalam konteks peningkatan layanan pelanggan, sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk menerapkan program pelatihan keterampilan komunikasi untuk pegawai mereka. Apa yang seharusnya menjadi fokus utama dalam pelatihan tersebut untuk memastikan efektivitasnya? A. Meningkatkan pengetahuan produk. B. Mengajarkan teknik penjualan. C. Memfokuskan pada empati dan pendengaran aktif. D. Mengurangi waktu pelatihan untuk efisiensi. E. Menyediakan materi pelatihan secara online. Silahkan teman-teman jawab, saya beri waktu 10 detik. Soal 19, sebuah instansi pemerintah ingin melakukan reformasi layanan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mereka merencanakan untuk melakukan survei kepuasan masyarakat, mengadakan forum diskusi, dan memanfaatkan teknologi digital. Langkah mana yang seharusnya menjadi prioritas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat? A. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara rutin. B. Mengadakan forum diskusi dengan terbuka. C. Menggunakan teknologi digital untuk memudahkan akses. D. Mengabaikan umpan balik setelah survei. E. Mengurangi jumlah metode pengumpulan data. Silakan teman-teman jawab, saya beri waktu 10 detik. Soal 20. Dalam upaya untuk memperbaiki manajemen risiko, sebuah organisasi ingin mengidentifikasi dan menganalisis potensi risiko yang dapat memengaruhi layanan mereka. Apa langkah pertama yang paling penting dalam proses ini? A. Mengumpulkan data historis mengenai risiko. B. Melakukan audit internal secara menyeluruh. C. Mengidentifikasi semua pemangku kepentingan yang terlibat. D. Menentukan kriteria risiko yang relevan e mengabaikan risiko kecil yang dianggap tidak signifikan. Silakan teman-teman jawab, saya beri waktu 10 detik. Soal 21. Sebuah perusahaan yang menyediakan layanan konsultasi ingin meningkatkan cara mereka mengukur kepuasan klien. Mereka mempertimbangkan untuk menggunakan survei, wawancara mendalam, dan analisis feedback. Mana yang seharusnya menjadi strategi utama untuk mendapatkan data yang akurat? A. menggunakan hanya survei untuk efisiensi. B. melakukan wawancara mendalam untuk mendapatkan wawasan kualitatif. C. menerapkan kombinasi metode untuk hasil yang komprehensif. D. mengabaikan analisis feedback yang ada. E. mengandalkan testimoni klien saja. Silakan teman-teman jawab, saya beri waktu 10 detik. Soal 22. Sebuah lembaga pendidikan tinggi ingin memperbaiki pengalaman belajar mahasiswa. Mereka berencana untuk mengadakan seminar, workshop, dan menyediakan akses ke sumber daya online. Dari semua opsi ini, mana yang paling mendukung pembelajaran mandiri mahasiswa? A. Mengadakan seminar dengan pengajar. B. Menyediakan akses ke sumber daya online. C. Melakukan workshop interaktif. D. Mengurangi jumlah mata kuliah. E. Menggunakan metode pengajaran tradisional. Silahkan teman-teman jawab saya beri waktu 10 detik. Soal 23. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan, sebuah lembaga pemerintah memutuskan untuk memperkenalkan kampanye komunikasi yang lebih efektif. Mereka mempertimbangkan untuk menggunakan media sosial, iklan cetak dan penyuluhan langsung. Apa yang seharusnya menjadi fokus utama dalam kampanye ini? A. menggunakan hanya media sosial. B. memfokuskan pada pesan yang jelas dan menarik. C. mengabaikan umpan balik dari masyarakat. D. menerapkan semua metode tanpa strategi yang jelas. E. mengurangi frekuensi komunikasi. Silakan teman-teman jawab, saya beri waktu 10 detik. Soal 24. Sebuah perusahaan layanan ingin menilai efektivitas program pelatihannya setelah melakukan perubahan besar dalam organisasi. Mereka harus memilih metode evaluasi yang tepat. Dari pilihan berikut, mana yang paling tepat untuk menilai dampak pelatihan terhadap kinerja pegawai? A. menggunakan survei kepuasan pegawai. B. melakukan observasi langsung terhadap kinerja pegawai. C. mengumpulkan data kinerja sebelum dan sesudah pelatihan. D. Mengadakan diskusi kelompok. E. Mengandalkan testimoni pegawai. Silahkan teman-teman jawab saya beri waktu 10 detik. Soal 25. Sebuah perusahaan retail menghadapi masalah dalam meningkatkan penjualan di toko fisik mereka. Mereka mempertimbangkan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan melalui pelayanan yang lebih baik, pengaturan toko yang menarik, dan promosi menarik. Dari semua ini, mana yang paling mungkin menarik lebih banyak pelanggan? A. Pelayanan yang lebih baik. B. Pengaturan toko yang menarik. C. Promosi menarik. D. Kombinasi dari semua faktor. E. Hanya fokus pada salah satu faktor. Silahkan teman-teman jawab saya beri waktu 10 detik. Soal 26. Dalam upaya untuk meningkatkan kehadiran dalam acara komunitas, sebuah lembaga non-profit ingin merencanakan strategi komunikasi yang efektif. Mereka mempertimbangkan untuk menggunakan newsletter, media sosial, dan pengumuman langsung. Mana yang seharusnya menjadi pendekatan utama dalam menarik perhatian masyarakat? A. hanya menggunakan media sosial. B. mengabaikan pengumuman langsung. C. memanfaatkan semua saluran komunikasi secara bersamaan. D. Fokus hanya pada newsletter. E. Mengurangi frekuensi komunikasi. Silakan teman-teman jawab, saya beri waktu 10 detik. Soal 27. Sebuah organisasi yang bergerak di bidang lingkungan ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu keberlanjutan. Mereka merencanakan untuk mengadakan kampanye pendidikan dan penyuluhan. Apa yang seharusnya menjadi strategi utama untuk memastikan kampanye ini efektif? A. mengandalkan materi cetak. B. melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan. C. mengabaikan umpan balik dari masyarakat. D. fokus hanya pada penyuluhan langsung. E. mengurangi interaksi dengan masyarakat. Silakan teman-teman jawab, saya beri waktu 10 detik. Soal 28. Dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional, sebuah perusahaan jasa memutuskan untuk menerapkan sistem manajemen proyek baru. Mereka ingin memastikan bahwa sistem tersebut dapat meningkatkan kolaborasi antar tim. Apa yang harus menjadi fokus utama dalam penerapan sistem ini? A. Pelatihan pegawai tentang sistem baru. B. Mengabaikan masukan pegawai. C. Mengimplementasikan sistem tanpa evaluasi. D, mengurangi interaksi antar tim. E, fokus pada penghematan biaya. Silakan teman-teman jawab, saya beri waktu 10 detik. Soal 29. Sebuah lembaga pemerintah ingin melakukan transformasi digital untuk meningkatkan layanan publik. Mereka mempertimbangkan untuk mengadopsi teknologi baru melatih pegawai dan memperkenalkan platform online. Apa langkah pertama yang paling penting dalam proses ini? A. mengadopsi semua teknologi baru sekaligus. B. melakukan evaluasi kebutuhan layanan saat ini. C. mengurangi jumlah pegawai. D. mengabaikan feedback dari masyarakat. E. fokus pada satu teknologi saja. Silakan teman-teman jawab, saya beri waktu 10 detik. Soal 30. Dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas komunikasi internal, sebuah perusahaan berencana untuk mengadopsi platform komunikasi baru. Mereka mempertimbangkan untuk menggunakan aplikasi chat, email, dan forum diskusi. Apa yang seharusnya menjadi fokus utama untuk memastikan komunikasi yang efektif? A. menggunakan hanya satu saluran komunikasi. B. memberikan pelatihan tentang penggunaan platform baru. C. mengabaikan umpan balik dari pegawai. D. Mengurangi frekuensi komunikasi. E. Hanya fokus pada forum diskusi. Silahkan teman-teman jawab, saya beri waktu 10 detik. Soal 31. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan operasional, terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan oleh manajer. Berikut adalah prinsip-prinsip tersebut, kecuali A. Fokus pada kepuasan pelanggan B. Inovasi dalam layanan C. Pengurangan biaya tanpa mengorbankan kualitas D. Kolaborasi tim yang baik E. Pengawasan yang ketat pada proses Silahkan teman-teman jawab saya beri waktu 10 detik. Soal 32. Dalam proses penata layanan operasional, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Pilihlah faktor yang tidak seharusnya menjadi prioritas. A. Analisis kebutuhan pelanggan. B. Fleksibilitas dalam proses layanan. C. Kepatuhan pada prosedur yang kaku. D. Peningkatan keterampilan karyawan. E. Umpan balik dari pelanggan. Silahkan teman-teman jawab saya beri waktu 10 detik. Soal 33. Dalam penata layanan operasional, berbagai elemen penting harus dipertimbangkan oleh manajer. Identifikasi elemen yang tidak relevan. A. manajemen risiko yang efektif. B. investasi dalam teknologi terkini. C. pengabaian terhadap umpan balik. D. komunikasi yang terbuka. E. penggunaan sumber daya yang efisien. Silakan teman-teman jawab, saya beri waktu 10 detik. Soal 34. Ketika merancang sistem layanan operasional, beberapa faktor harus dipertimbangkan. Pilihlah yang bukan merupakan faktor utama. A. desain proses yang efisien. B. hubungan baik dengan pelanggan. C. kekakuan dalam prosedur. D. evaluasi kinerja secara berkala. E. penerapan teknologi baru. Silakan teman-teman jawab, saya beri waktu 10 detik. Soal 35. Dalam mengelola layanan operasional, ada beberapa langkah yang harus diambil. Namun, satu langkah berikut ini seharusnya dihindari. A. pengembangan program pelatihan. B. analisis pasar secara rutin. C. mengabaikan standar kualitas. D. membangun kerja sama tim yang baik. E. peningkatan teknologi secara berkala. Silakan teman-teman jawab, saya beri waktu 10 detik.